dimanapun Anda berada, kembali lagi bosku di channel Mure Ngapak bosku ya. Pastinya orang ngapak, orang penak bosku ya. Ini kita tumben-tumbenan bosku, kita upload pagi bosku ya. Ini jujur aja, baru saya ambil paketan bosku ya. Paketan burung dari Pulau Dewata ya bosku ya, dari Bali ya. Ini dari indukan 30x17 bosku ya. Ini ringnya juga ring Bali, ringnya ring WB46 bosku ya, cakep banget tuh. Ringnya ring WB46, ada nomor HP-nya juga, komplit bosku ya. Jadi untuk silsilah bisa ditanyakan detail bosku ya ke peternaknya. Jadi ceritanya begini bosku ya. Ini dari indukan 30x17. Cuma ini cuma satu yang gagal dorong ekor bosku ya. Saudaranya ini tembus 27-28 pastolnya bosku ya. Tapi ini gagal dorong ekor. Cuma finish di angka 23 ya bosku ya. Finishnya di angka 23. Tuh panjang banget bosku ya. Hampir satu lengan saya tuh. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi gagal dorong ekor bosku ya. Ada faktor kurangnya ekstra fooding, ada juga faktor apa namanya, cuaca terlalu panas bosku ya, jadi menghambat proses dorong ekor bosku ya. Tapi ini gennya gen panjang karena dari indukan 30x17 bosku ya. Dan saudaranya ini tembus 27-28 bosku ya. Cuma ini aja yang cuma 23 cm bosku ya. Tuh ekornya panjang, mulus, pastol bosku ya. Ekornya panjang banget, lengkung, daun ekornya lebar bosku ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari indukan, gennya gen panjang bosku ya, ini saya kasih murah meriah bosku ya. Tuh panjang banget ekornya, daun ekor lebar bosku ya. Bulunya bulu baru, istimewa. Gennya gen panjang bosku ya. Ini burung ternakan dari Pulau Dewata bosku ya, dari Bali. Ringnya ring WB46. Ada nomor HP-nya juga bosku ya. Ekornya panjang banget, 23 cm, daun ekor lebar bosku. Ini dari indukan 30x17 bosku ya. Kita masukin sangkar dulu bosku ya. Oke bosku, ini burungnya sudah saya masukin sangkar bosku ya. Burungnya gagah banget. Bentar kita geser bosku ya, nggak kelihatan. Geser dikit. Nah seperti ini bosku ya. Biar burungnya kelihatan lebih cakep. Oh burungnya keren bosku ya. Untuk fisik mulus semuanya bosku ya. No minus, mulus semuanya. Terus juga bulunya juga baru bosku. Ekornya seperti yang sudah kita lihat bareng tadi bosku ya. Ekornya daun ekor lebar, panjang, mulus semuanya. Tuh panjang banget, 23 cm bosku ya. Ini dari indukan 30x17 bosku ya. Ini untuk harga, saya kasih harga murah meriah bosku ya. Full set seperti ini, sangkar bulat, sudah termasuk ongkir. Buat Anda yang berminat, yang beruntung, silakan. Harga cuma 3.000 ya bosku ya. Harga 3.000, saya kasih gratis ongkir kereta api. Saya kirim pakai sangkarnya bosku ya. Saya kasih bonus sangkar karena saya dapatnya itu jujur aja itu sangkar kotak bosku ya. Ini kebetulan saya ada sangkar bulat nganggur, jadi silakan buat bonus nggak apa-apa bosku ya. Buat teman-teman yang berminat silakan, harga 3.000 full set bosku ya. Ini sangkarnya sangkar bulat, free ongkir kereta api juga. Nah, nanti buat teman-teman yang berminat, ini mumpung ada terah panjang bosku ya, 30x17 pastol, ekornya juga panjang juga, harganya murah bosku ya. Cukup 3.000, ini full set sangkar
dan juga gratis ongkir kereta api. Untuk silsilah nanti Anda bisa telepon langsung ke ringnya bosku ya, karena di ringnya itu ada nomor HP-nya. Nanti Anda bisa cek, bisa tanyakan detail ke peternaknya langsung. Itu dari indukan 30x17 bosku ya. Burung ternakan dari teman di daerah Bali bosku ya. Jadi untuk gen panjangnya itu insya Allah mantep bosku ya. Untuk harga 3.000, nanti bila mana berminat teman-teman bisa langsung WA bosku ya. Di 081-228-108-507 bosku ya. Harga 3.000 full set sangkar bulat seperti di video ini bosku. Terus saya kasih gratis ongkir kereta api. Murah meriah bosku ya. Silakan mumpung ada bosku. Bila mana berminat bisa langsung WA nanti bosku ya. Oke, mungkin itu aja bosku. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir bosku. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam mureng apak bosku ya. Orang apak, orang penak. Assalamualaikum. Mantap bosku. 30x17. Wih, gila ekornya keler.